Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Bertemu kita di Azaz 30 Channel. Semoga anda berada dalam keadaan sihat selalu hendaknya. Amin. So, hari ini aku ride solo daripada Masjid Tanah Melaka ke utara tanah air untuk ziarah family, ziarah mak aku yang berada di kampung. Jadi alang-alang kita naik motor, tengok ketahanan Kawasaki versus aku ni. Ketahanan dia macam mana, aku sendiri pun macam mana, mampu tak mampu untuk ride solo ke kampung aku di utara. Okay. So kat sini apa yang aku bawa macam masalah kalau kita ride solo ni, motor pun ada tong 3, jangan lupa pam angin, cacing untuk sekiranya motor pancit, sentiasa ada dalam box aku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan aku selamat pergi dan selamat pulang. Okey. Jom kita layan video eh. Nanti tempat-tempat apa yang aku berhenti, aku akan buat video. Kita simpan sebagai memori. Okey ya. Apa layan. Okey. Dah masuk sempadan negeri 9. Jambatan Linggi. Semoga cuaca untuk hari ni, baru lepas hujan, minta-minta dalam perjalanan ni tak hujan dah. Macam tu. Kampung Tanjung Agas, Linggi. Kita menghala ke highway Port Dickson, terus masuk Seremban, naik highway Seremban eh. Okey, kita santai-santai je. Ini kali pertama lah aku ride jauh berseorangan. Betul motor ni pak pertama kali. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi keselamatan perjalanan kita untuk hari ini. Okey eh. Sekejap kita sambung highway PD. Jom. Okey, masuk. Dah sampai highway PD. Highway Port Dickson. Kita menghala ke Seremban. Sampai Seremban kita masuk highway tol Seremban. Bismillahirrahmanirrahim. Minta-minta cuaca cerah. Sekarang pun cuaca dah makin terang. Matahari pun dah keluar. Supaya aku tak basah lah eh. Tak basah di jalan. Bukan tak bawa, semua baju hujan bawa. Tapi itulah, kalau dah basah kot jalan memang tak pakai lah.
cuaca pun nampak cerah balik, dah cerah. Semoga aku sampai di utara tak basah. Tapi tu cuaca pun sekarang musim hujan tak menentu. Ride motor macam ni lah. Sampai Tol Mambau, kita menuju ke Seremban Negeri Sembilan. Masuk highway melalui Tol Seremban. Roblox tak apa, kita semua lengkap. Kepada hampa semua yang pakai CC besar daripada 500 ke atas, jangan lupa hampa perlu ada lesen B full. Motor beribu, berpuluh ribu hampa boleh beli. Lesen hampa tak mau ambil. Jangan-jangan macam tu. Sebelum memiliki motor yang bersisi ataupun berkuasa tinggi, lesen ambil dulu, bagi dulu. Alhamdulillah aku masih beriman di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Aku dah ambil semua tu B, D, E. Jadinya ada kelebihan ambil dalam perkhidmatan ni. Macam tu. Oi. Lori banyak. Baik, kita tinggal Seremban lah, tempat minyak. Ini kali pertama aku tak boleh bajet lagi minyak. Minyak aku ni macam mana?
berbeza sudah ya. Kalau kita memandu kan kita relax, santai ya. Tapi kalau dengan motor ni mata kena laju. Macam aku kena, aku tengok tadi, aku masuk jalan mana habis tu dah. Itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tak apa, baca banyak kali pun tak apa. Doa naik kelas ni. Semoga apa? Semoga sentiasa ingat Allah. Kelajuan penting, taklah laju sangat, taklah pelan sangat. Kelajuan maintain sahaja. Oh, terasa ada bok angin apa, tolak bok. So kita maintain je lah. 1, 3, 1, 4, 5. Aku sebenarnya bukan naik sim minyak pun. Aku akan isi minyak dekat Sungai Buloh. Cuma nak beli air saja. Beli air, habis roti satu, makan esok okok sebatang, kita gerak. Macam tu. Pandai Petronas kot. Kita pergi Petronas. Kita sampai Arga Seremban. Tak isi minyak pun. Beli air, roti, okok sebatang depan sana lagi. Kita gerak ke Sungai Buloh isi minyak, meneruskan perjalanan. Jom.